di rumah bernomor 150. Terlahir tanggal 11 November 1976. Sosok yang sangat optimis, namun tidak bisa menahan hasrat keinginannya. Nafsunya membuat Anang terjebak di dalam kemelut dunia gaib dan membuat dia kehilangan apapun yang dimilikinya. Saya melihat sosok Anang memiliki tubuh gaib. Sosok iblis yang paling panjang dan bertelinga panjang yang akan memecahkan teka-teki misteri Anang. Mas Anang ketinggalan. Halo. Apa kabarnya? Ngapain kamu di sini? Pergi kamu. Pergi. Ayo pergi. Pergi. Aku gak akan pergi dari sini. Kecuali. Kecuali apa? Kamu tinggalkan suami kamu itu. Dan kamu nikah sama aku. Kenapa? Kamu udah gila ya, Mas? Gak mungkin! Aku ninggalin Mas Anang cuma gara-gara kamu! Gak mungkin. Jadi, kamu lebih milih mati daripada kamu tinggalkan suami kamu itu! Iya! Lepasin kamu! Mas, lepasin! Apaan kamu? Lepasin ya! Sini! Jangan, Mas! Jangan! Ayo! Lepasin! Memang ya, saya lihat Anang, pas Anang sebelumnya saya ngerasa memang dilihat dari perasaan saya dan tubuhnya yang dibalik seperti kebapaan, tapi saya merasa lihat ada darah di Mas Anang. Kamu telah melakukan satu tindakan kriminal ya, Mas Anang, dulu pembacokan dan penusukan terhadap seseorang. Kamu kenapa?
Dengar nggak? Kayaknya ada ribut-ribut di rumah Anang. Iya, iya kayaknya tuh. Yuk, kita lapor polisi aja yuk. Udah, ayo. Ayo sekarang yuk. Ayo, yuk, yuk, yuk. Mas Jan! Selidiki dalam. Ayo, ayo, mari Pak. Tangkap dia. Sana. Pak, tunggu Pak. Pak jangan Pak, jangan tangkap suami saya. Ya Allah Mas, kalau kamu di penjara gimana nasib anak kita? Aku nggak tahu ya. Aku juga bingung. Kamu jaga anak kita yang baik ya. Harus rawat dia dengan baik. Pasti, Mas. Aku pasti akan selalu bawa anak kita kalau mau menjenguk kamu. Bawa dia ke kantor. Sana. Mas, Mas! Mas! Mas, sana! Tolong! Kebakaran! Tolong! Oh,
kejujuran kamu. Tapi saya tidak mau membuat kamu menjadi gemeteran juga di sini. Saya lihat tangan kamu tiba-tiba gemeteran dan suara kamu jadi bergetar. Mas, kamu sarapan dulu ya nanti ya. Aku udah bikinin nasi goreng tuh kesukaan kamu. Terima kasih ya sayang. Tapi kayaknya nggak sempet deh, soalnya pagi ini aku ada meeting di kantor. Aduh, iya deh, Pak Dimas yang super sibuk. Ya udah, kalau gitu aku bekalin roti panggang aja ya, biar kamu bisa makan di mobil. Siapa itu? Siapa ya, Mas? Waalaikumsalam. Mas Anang. Iya, Yu. Ini aku. Beraninya ya meluk istri orang. Pergi kamu dari sini. Saya siapa? Hah? Malah bengong lagi. Lebih baik sekarang lo kamu pergi dari sini atau kamu aku hajar. Kamu yang siapa? Ini rumah saya. Saya seharusnya punya hak untuk ngusir kamu. Saya, dia itu siapa? Gak usah pegang-pegang. Dia ini istri saya. Jangan ngasal ya kalau ngomong. Dia itu istri saya. Saya, ada apa ini? Kamu jelasin siapa dia? Jelasin, seharusnya kamu yang cerita. Ini rumah saya. Kamu ngapain di sini? Saya suaminya dia. Bener-bener mau dihajar ya? Mas, udah hentikan. Mas Anang masih hidup. Udah mas, jangan berkelahi. Udah mas. Biar aku jelasin semuanya ya. Sekarang biar aku jelaskan semuanya. Mas ini adalah suamiku. Dan kamu, Mas. Mas Anang ini adalah suami pertama aku. Kamu mungkin 7 tahun sih. 7 tahun aku menderita karena ngelindungin kamu. Aku kehilangan waktu aku untuk anak aku. Aku rela semuanya demi kamu. Tapi apa? Kamu malah nikah sama laki-laki ini. Jangan salahkan aku sepenuhnya. Karena aku benar-benar gak tahu kalau kamu masih hidup. Waktu itu aku benar-benar melihat jenazah kamu dan aku sendiri yang ikut memakamkannya, Mas. Terus kalau bukan nyalahin kamu, aku mesti nyalahin siapa? Ya ini semua salah kamu sendiri. Kamu tuh nggak bisa terus-terusan nyalahin kami. Lagian kenapa kamu nggak kasih kabar kalau selama ini kamu itu masih hidup? Saya itu kebakar. Saya nyemplung ke sungai. Bahkan saya sempat hilang ingatan. Gimana caranya saya mau ngabarin pakai pikiran kamu? Sekarang jelas kan? Ini semua salah kamu. Yang salah itu kalian. Seharusnya sebelum kalian nikah, kalian cari informasi dong tentang saya. Tapi mau cari kemana, Mas? Seperti yang aku bilang tadi, aku tahu kamu udah meninggal. Dan kuburan kamu juga masih ada sampai sekarang. Sekali lagi kamu bilang aku udah mati, aku tampar kamu ya. Oke, cukup. Sekarang kita harus gitu. Gak usah nanya, ini rumah siapa? Ini rumah saya, jadi sekarang juga kamu angkat kaki dari sini. Ngapain pada lihat-lihatan? Udah pergi. Aku pergi dulu. Kenapa sedih?
Iya. Ayah kenapa? Mas. Terus kenapa ayah bawa-bawa koper? Ayah emang mau kemana ya? Sayang, ya ampun, ayah kangen banget sama kamu. Ayah? Iya. Ini ayah aku, Om. Nadia anaknya ayah kan ya? Bukannya anak Om itu. Nadia, sayang. Dia itu adalah ayah kandung kamu. Ayah itu cuma... Ayah bohong. Dengerin ayah ya. Dia ini bukan ayah kamu. Ini ayah kamu yang sebenarnya. Ayo, sini sayang sama ayah. Gak mau, lepasin aku. Mas, cukup mas. Ikut aku ke dalam. Aku mau bicara sama kamu. Ayah, aku takut ya. Kamu apa-apaan sih, lepasin aku. Mas, aku tahu kamu sangat menyayangi Nadia dan kamu sangat merindukan Nadia. Tapi aku mohon apa? Kasih waktu untuk Nadia mengerti dan mau mengakui kamu sebagai ayahnya. Enak aja. Mau diakuin ataupun gak diakuin, aku ini tetap ayah kandungnya. Aku ngerti, Mas. Aku ngerti. Tapi selama ini Nadia tahu Mas Dimas itu ayahnya, bukan kamu. Dia tuh salah siapa? Ini semua salah kamu. Kamu yang gak becus didik dia. Tahu kalau Dimas itu bukan ayah kandungnya, tapi ayah kandungnya itu aku. Astagfirullahaladzim, Mas. Perlu berapa kali lagi aku ngomong sama kamu? Aku taunya kamu itu udah meninggal, Mas. Masih berani kamu bilang kalau aku tuh udah mati ya? Hah? Puas kamu, Mas. Udah puas kamu sekarang? Kejutan ke kamu. Maksud bunda apa sih? Masa kamu lupa? Hari ini kan ulang tahun kamu. Lupa ya? Karena hari ini ulang tahun kamu, makanya ayah sama bunda pengen ngerjain kamu deh. Nah, dibantuin sama Om Anang ini. Ayah kamu juga katanya pengen tahu tuh, kamu itu sebenarnya sayang banget gak sih sama ayah? Ya kan ya? Jadi maaf ya sayang, kalau ayah sama bunda udah nakal ngerjain kamu. Lain kali bunda jangan bercanda kayak gitu lagi ya.
Nadia sayang banget sama Bunda. Terus Nadia juga gak mau kehilangan ayah lagi. Maafin ayah, saya. Mau sampai kapan kita bohongin Nadia? Sampai Nadia cukup umur untuk mengerti dan mau menerima Mas Anas sebagai ayahnya. Jadi aku harus nunggu sampai dia gede gitu. Ayah. Sayang. Om. Om kok dari tadi belum pulang-pulang sih? Emangnya Om gak punya rumah? Ini rumahku, Nak. Om, kok Om diem aja? Nadia sayang, mulai sekarang Om itu tinggalnya di sini juga. Jadi Om ini kerja untuk Bunda sama Ayah kamu. Om itu supir mulai sekarang. Oh, ya udah, mulai sekarang aku panggil Om Mamang ya. Iya, Mamang. Mamang, kerjanya yang rajin ya, biar ayah senang disupirin sama Mamang. Iya, sayang. Mamang pasti kerja yang rajin kok. Yul, sebentar deh. Ada yang mau tanyain sama kamu, kamu jawab yang jujur ya. Kamu cinta sama laki-laki itu? Buat apa kamu nanya hal itu? Iya, kamu jawab aja. Aku pengen tahu. Ya. Jujur? Aku cinta sama Mas Dimas. Tega kamu yang heratin aku. Hati kamu tuh kamu taruh di mana? Ngapain sih, Mas? Kamu bahas masa lalu. Kenapa? Kenapa aku nggak boleh bahas masa lalu? Asal kamu tahu, aku tuh di penjara karena apa? Karena aku melindungi kamu. Tapi segampang itu kamu nikah lagi, Mas? Kenapa sih, Mas? Kamu terus-menerus menyudutkan aku. Asal kamu tahu juga ya, Mas. Aku sama Nadia hampir mati kelaparan. Aku lontang-lantung, Mas. Karena mereka pikir aku ini adalah istri seorang pembunuh. Sampai akhirnya Mas Dimas yang menolong kami berdua. Jadi wajar kalau akhirnya aku menerima Mas Dimas dan menjadikannya sebagai pendamping hidup aku. Aku sama Nadia itu berhutang budi sama Mas Dimas. Alasan. Alasan apapun, aku gak terima. Aku gak mau tahu ya. Mulai sekarang, kamu jauhin laki-laki itu. Ingat, dia masih bisa ada di rumah ini karena aku setuju sama ide konyol kamu. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Berikanlah aku petunjukmu. Yang sedekat kayak ini. Mama mau ngapain ke sini? Ini kan kamar ayah sama bunda. Oh, gitu ya. Kalau gitu, kamarnya Mamang yang mana? Itu di sana. Ayo aku tunjukin. Ayo. Ini kamar Mamang. Kalau Mamang mau tidur di sini aja ya. Loh, sayang. Kok Mamangnya disuruh tidur di sini? Terus Mamang mau tidur di mana lagi? Masa Mamang mau tidur sama aku, Bunda sama Ayah? Cuk.
Yaudah, nggak apa-apa. Mamang tidur di sini, ya. Sekarang udah malam, jadi kamu juga tidur. Ayo. Iya, Mang. Ayo, Bunda, kita bobo. Kita bobo yuk ya. Sayang, kamu bobo duluan aja sama Bunda ya. Gak mau ya, Nadia maunya bobonya sama Ayah sama Bunda. Sayang, kamu bobonya sama Bunda aja ya. Gak mau Bunda, Nadia maunya tidurnya sama Ayah sama Bunda. Ayo ya, kita bobo, ayo. Iya sayang. Ayo, Bun. Sayang. Ayo. Sial banget emang gue. Gue suruh jauhin tuh cowok, malah anak gue sendiri yang ngajak tidur ke kamar. Baiklah, mari ikut aku. Si Kancil berjalan terlebih dahulu, sementara Samari mau mengiring di belakang. Setelah menyusuri jalan yang agak menanjak dan berbelok dua kali, tibalah keduanya di tempat yang dituju, di sebuah sumur yang cukup dalam dan ditumbuhi oleh rumput-rumput yang agak panjang di sekelilingnya. Sekarang mereka telah berada di depan. Mama? Mama ngapain kesini? Nggak apa-apa, sayang. Pak Dimas, bisa tolong ikut saya sebentar, Pak? Kok malah bengong sih? Ayo, cepat! Sekarang Mamang jadi kasar sama Ayah. Mamang. Kenapa, Bun? Mamang mungkin ada perlu sama Ayah. Sini. Bunda bacain lagi ya dongengnya ya. Gak mau, Bun. Nadia maunya dibacain dongeng sama Ayah. Nadia, kamu jangan gitu dong. Nadia harus nurut sama Bunda, ya? Bunda bacain lagi ya dongengnya. Sini dekat Bunda. Kamu dengar ya? Saya tuh udah bener-bener muak sama sandiwara kayak begini. Jadi sekarang juga saya minta kau pergi dari rumah saya. Terus Nadia gimana? Nadia, ngapain kamu nanya soal Nadia segala? Nadia itu anak saya, biar jadi urusan saya. Kamu gak perlu ikut campur, gak perlu tahu. Udah sana pergi. Sini. Mamang jahat! Ayah. Sayang, kamu kenapa? Mamang Anang jahat, Bun. Mamang udah ngusir Ayah. Udah, kamu jangan nangis ya. Anak cantik gak boleh nangis. Ayah paling sebentar lagi juga pulang kok. Ayah kayaknya cuma ke rumah nenek kok. Ke rumah nenek? Iya. Tapi kok Ayah gak bilang kalau Ayah pengen ke rumah nenek? Terus kenapa Ayah gak ngajak Nadia? Ya udah yuk Bun, kita susul Ayah sekarang. Ayo Bun, ayo kita susul Ayah. Enggak bisa sayang, Bunda masih banyak kerjaan.
Tapi Nadia mau susul ayah, Bun. Ayo. Nadia pengen ketemu ayah. Nadia, kalau Bunda bilang enggak, ya enggak. Kenapa, Bun? Maafin ayah ya, Bun. Ayah pergi tanpa pamit. Padahal selama ini, ayah sudah banyak melewati kebahagiaan bersama Bunda dan juga Nadia. Tapi ayah sadar, kebahagiaan itu bukan milik ayah, melainkan milik Mas Anang. Ayah doakan semoga Bunda dan Nadia bahagia bersama Mas Anang. Salam sayang, ayah. Kenapa kamu? Sini. Ya, sini ada. Handphonenya. Nggak, sini. Nggak ada apa-apa, Mas. Dari tadi pagi kamu nangis terus. Sekarang minum ya susunya. Gak mau. Nadia gak mau minum susu kalau gak ditemenin sama ayah. Nadia, kamu mau bikin Bunda marah ya? Dari tadi pagi kamu gak mau makan, sekarang juga gak mau minum susu. Nurut sama Bunda ya. Nih, ayo minum susu. Gak mau. Nadia, rantainya jadi kotor gara-gara kamu. Jadi bandel sih? Hah? Sekarang Bunda jadi ikut-ikutan marahin aku. Cuma ayah yang paling baik. Nadia, maafin Bunda ya. Maafin Bunda karena udah marah-marah sama kamu. Maafin Bunda ya. Udah jangan nangis lagi dong sayang ya. Ya udah, sekarang kamu tidur ya. Bunda temenin di sini. Kamu tunggu di sini. Mas, kamu nggak usah banyak ngomong. Bunda!
khawatir aku. Aku harus bersamanya dia, Mas. Berisik. Mas. 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 Mas, buka pintunya, Mas. Sembarangan. Mas, Mas, kamu ngerti lah. Tadi itu aku cuma... Enggak, ayahku itu ayah Dimas, bukan Mama. Tuh, kamu dengar sendiri kan anak kamu ngomong apa? Kalau aja kamu nggak nikah lagi, kamu rawat dia dengan baik, kamu didik dia dengan baik, kamu bisa kasih tahu dari dia kecil kalau ayahnya ini aku. Iya, Mas. Aku minta maaf. Nggak sudi aku maafin kamu. Sendiri, makanya nurut sama orang tua. Udah, kamu tunggu sini. Aku daftar dulu. Bunda, habis kita pulang dari sini, kita ke tempat nenek ya, Bun. Kita ketemu ayah. Shh. Nadia, ngomongnya jangan keras-keras. Nanti kalau Mamang dengar, dia marah lagi. Sama istri kamu.
Enggak ada, Bu. Enggak ada masalah apa-apa. Jangan bohong kamu sama Ibu. Enggak lah, Bu. Buat apa juga Dimas bohong? Kalau kamu enggak bohong, kenapa kalian ingin pisah? Oh, itu... Jadi gini, Bu. Ternyata suaminya Yuli yang dulu itu masih hidup. Apa? Maksud kamu ayahnya Nadia? Iya, Bu. Dan sekarang dia mau balik lagi sama Yuli. Makanya aku terpaksa ninggalin mereka. Dasar wanita kurang ajar. Bilangnya suaminya sudah meninggal, ternyata masih hidup. Bu, Ibu tenang dulu dong, Ibu. Kenapa jadi marah-marah kayak gini sih? Gimana Ibu nggak marah? Jadi selama ini dia telah menipu kita. Enggak, Yuli itu nggak nipu. Dia juga nggak tahu kok kalau ternyata mantan suaminya itu masih hidup. Orang dia lihat sendiri kok jenazah yang dia pikir itu mantan suaminya. Bahkan sampai sekarang kuburan yang dia pikir kuburan mantan suami juga masih ada. Alah, palingan juga sandiwara dia saja. Bu. Sekarang langsung ke pengobatan. Iya, Mbak, mulai aja langsung. Mas lepasin.
Yuli. Yo, kamu di mana, Yo? Yuli. Jangan-jangan mereka. Yuli. Yo. Kurang ajar. Mereka kabur bawa mobil rupanya. Harus cari sampai ketemu ini. Kondisi Nadia? Nadia masih diperiksa di dalam sama dokter. Dok, gimana keadaan anak saya, dok? Anak ibu mengalami dehidrasi. Hal itu yang membuat dia lemas dan menggigil kedinginan. Ya Allah, tapi anak saya bisa disembuhkan, kan? Iya, dok. Tolong. Tolong sembuhkan anak kami, dok. Jangan khawatir ya, anak bapak dan ibu bisa disembuhkan. Sekarang kondisinya sudah cukup membaik karena sudah diberi infusan. Untuk mencegah agar tidak terjadi dehidrasi lagi, sebaiknya ibu memberikan air putih yang banyak, juga asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Iya, dok. Makasih ya. Sama-sama, saya permisi dulu ya. Terima kasih, dok. Iya. Busuk itu udah ngebawa Nadia sama Yuli. Lihat aja ntar. Gue gak bakal segan-segan lagi untuk ngabisin dia. Assalamualaikum. Bu. Mulai sekarang, kalian tinggal di rumah ini ya. Bu. Bu. Ngapain kamu masih berani deketin anak saya, Dimas? Belum puas ya kamu? Nipu Dimas, anak saya. Bu. Ibu jangan gitu dong ngomongin sama Yuli. Kenapa? Bukannya memang begitu? Jelas-jelas dia telah menipu kamu. Ngakunya dia canda, ternyata dia masih bersuami, ya kan? Bu, Yuli itu nggak pernah bermaksud buat nipu kita. Bahkan Yuli sendiri nggak tahu selama ini tuh Mas Anang masih hidup. Tolong, Bu. Izin mereka tinggal di sini ya, Bu. Kasihan Yuli sama Nadia. Mereka tuh diperlakukan buruk sama Sanang di rumah. Sebodoh. Bu, Ibu! Dasar wanita penipu! Bisa-bisanya dia masih berani mendekati anak saya! Mas, kita nggak usah tinggal di sini ya. Aku takut ngerepotin ibu kamu. Enggak, Yul.
kalian tuh lebih aman tinggal di rumah ini. Tapi Mas. Udahlah, yuk. Kamu gak usah pikirin soal itu ya. Nanti aku bakal bicara sama ibu. Aku gak mau kalian kembali lagi ke rumah Mas Anang. Aku gak mau kalau Mas Anang perlakukan kalian tuh dengan buruk. Iya, Bun. Soalnya aku takut sama Mama. Mamang jahat, Bun. Ya udahlah. Aku bicara dulu sama ibu ya. Mudah-mudahan aja hati ibu bisa luluh. Ya, kamu duduk aja dulu. Bu. Tolong, Bu. Tolong izinin Yuli sama Nadia buat tinggal di rumah ini ya, Bu. Bukan urusan kamu. Lagi pula kamu telah ditipu sama dia. Bu. Yuli itu masih istri saku. Aku sebagai suami punya kewajiban buat melindungi istri aku, Bu. Kamu tuh enggak ada bosan-bosannya, enggak capek kamu ditipu sama dia dan sekarang kamu peduli sama dia. Aku mohon banget sama ibu. Aku mohon banget, Bu. Izin Yuli sama dia tinggal di rumah ini ya, Bu. Ya udah, terserah kamu deh. Makasih, Bu. Yuli, Nadia, aku antar kalian ke kamar kalian yuk. Tapi... Ibu tuh udah ngizin kalian buat tinggal di sini. Beneran, Mas? Aku izinkan kalian tinggal sini. Tapi ingat, tidak gratis. Selama kalian tinggal sini, kalian harus mengerjakan pekerjaan rumah. Paham? Bu, Yuli ini tuh istri aku. Oh, gitu. Kalau memang kalian tidak mau, kalian harus pergi dari sini. Bu. Mas. Udah. Aku gak apa-apa kok. Aku mau melakukan pekerjaan rumah. Ada fotonya? Ada. Saya udah siapin. Ini mbak orangnya. Musibah kayak gini masih aja dikatain. Bodoh amat. Kan ada ibunya. Biasa aja ibunya yang ngurus.
Nadia. Mas, Nadia pingsan, Mas. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Sakit. Ayo, saya. Aku jadi aneh kayak gini ya. Iya, nggak biasanya loh dia ngamuk-ngamuk seperti itu. Seperti ada yang merasukinya. Udahlah, kamu nggak usah mikir macam-macam kayak gitu ya. Kita tunggu aja diagnosa dokter keluar. Iya, Mas. Dok, gimana keadaan anak saya? Anak ibu sama bapak baik-baik saja. Kami sama sekali tidak menemukan penyakit apapun. Iya, tapi tadi kenapa dia ngamuk kayak gitu ya? Mungkin dia mengalami semacam histeria akibat koma. Tapi untuk lebih jelasnya, kami akan memeriksa lebih lanjut. Untuk sementara, pasien akan dirawat secara intensif untuk memulihkan kondisinya. Saya permisi ya, Bu, Pak. Iya, terima kasih. Sih maksud kamu? Lagian mana ada sih orang yang tega ngeguna-guna anak sekecil itu? Karena seingat aku, waktu itu Mas Anang pernah membawa Nadia ke paranormal. Ya mungkin Mas Anang udah melakukannya. Mas, kamu kemana? Kamu di sini dulu aja ya, kamu jagain Nadia. Aku ada urusan sebentar. Sebentar lagi kalian berdua akan kembali jadi milik aku. Kita akan hidup utuh sebagai keluarga. Laki-laki sialan itu mungkin sekarang udah mati. Hey,
Dasar manusia kecil. Sini, bau, ayo. Itu adalah balasan buat manusia kecil yang tega nyakitin anak sendiri. Kamu tuh benar-benar pantas jadi ayah. Eh, apa-apaan sih ini? Pakai nanya lagi. Kamu udah telur Nadia kan? Nadia kan? Apa? Nadia kena telur? Iya. Yeah. Dari semalam dia mengalami kesakitan. Bahkan dia hampir kehilangan nyawanya. Kamu yang menelur Nadia kan? Di mana dia sekarang? Di mana anak saya? Dia masih koma di rumah sakit. Sampai sekarang belum sadar diri. Dimas, tolong. Tolong antar saya ke sana. Tolong izini saya ketemu sama Nadia. Saya mohon. Puas kamu, Mas? Puas kamu udah nyakitin anak kandung kamu sendiri? Aku mau ketemu sama Nadia. Enggak boleh. Yul, aku mohon. Izinin aku untuk melihat Nadia. Yul, udahlah. Kita izinin dia buat ketemu sama Nadia ya. Enggak, Mas. Dia udah nyakitin Nadia. Ya, iya, aku tahu. Cuma kan bagaimanapun, dia adalah ayah kandung Nadia. Ya. Sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Tolong sembuhkanlah anak hamba, ya Allah. Sembuhkanlah Nadia. Angkatlah penyakitnya. Ya Allah, jauhkanlah anak kami dari segala bentuk kejahatan yang terlihat maupun yang tak terlihat, ya Allah. Amin. Mas, jika kamu menerima surat ini, mungkin saya sudah pergi jauh. Saya mohon maaf atas semua perbuatan saya yang gak baik sama kalian. Saya sadar, saya bukan suami dan ayah yang baik untuk Nadia. Saya mohon kamu jangan tinggalkan Yuli dan Nadia. Tolong jaga mereka, karena saya yakin hanya kamu yang bisa membahagiakan mereka. Nadia.
diakuin ataupun gak diakuin, aku ini tetap ayah kandungnya. Aku taunya kamu itu udah meninggal, Mas. Kamu cinta sama anak itu? Jujur? Aku cinta sama Mas Dimas. Menerima surat ini, mungkin saya udah pergi jauh. Saya mohon maaf atas semua perbuatan saya yang gak baik sama kalian. Saya sadar saya bukan suami dan ayah yang baik untuk Nadia. Saya mohon kamu jangan tinggalkan Yuli dan Nadia. Tolong jaga mereka, karena saya yakin hanya kamu yang bisa membahagiakan mereka. Salam Anam. Yuli? Yuli? Ya, kita pergi sekarang yuk. Mau ke mana? Nanti aku ceritain di jalan ya. Ayo, say. Mas, sebenarnya kita mau ke mana sih? Yul, Mas Anang tuh pergi dari rumah. Ya, kalau pergi dari rumah, ngapain kita cari? Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu dong, Yul. Mas Anang kan ayah kandungin Nadia. Dia tuh nggak boleh kalau sampai ninggalin Nadia lagi. Ayah, Bunda, sebenarnya kita mau kemana sih? Kita mau cari ayah kamu, sayang. Ya, tapi carinya di mana, Mas? Ya udahlah, kita cari aja dulu ya. Suratnya kan, saya udah ikhlas. Mas, bagaimana
Mas itu adalah ayah kandung Nadia. Kasihan Nadia, Nadia tuh butuhkan sosok seorang ayah. Nadia gak pernah ngakuin saya sebagai ayahnya, Dimas. Lagian, saya juga gak pantas jadi ayahnya Nadia. Mas, percayalah. Nadia kelak pasti akan mengakui Mas adalah seorang ayah kandung Nadia. Kita semua hanya butuh sabar, Mas. Kita butuh proses. Jadi, apa benar aku anaknya Menganang? Aku gak mau! Nadia! Nadia, berhenti, Nadia! Nadia! Nadia, awas! Nadia! 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 Kamu gak apa-apa, sayang? Nadia! Mas Anang! Mas Anang! Mas, bangun, Mas! Mas, bangun! Mas. Ayah. Mas. Astagfirullahaladzim. Ayah maafin Nadia, ya. Nadia minta maaf, ya. Nadia nggak mau kehilangan ayah. Ayah. Anak ayah.
semoga aja Mas Anang bisa menemukan kebahagiaannya. Iya, Mas. Ayo kita masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Loh, Ibu? Ibu kesini mau minta maaf sama kalian. Sudah salah paham sama Yuli. Ibu sadar kalau Yuli itu pengen berpisah sama Anang. Ibu sangat menyesal telah berprasangka buruk sama Yuli. Ibu minta maaf ya. Ibu, udah lupain aja. Aku udah memaafkan Ibu. Terima kasih ya, Yuli.